dari para penerima dari kantor-kantor yang menerima lulusan. Ketiganya mulai gagal masuk tes. Itu karena apa? Ternyata mereka itu kolesterolnya tinggi. Nah, setelah kita investigasi, kolesterol tinggi itu karena kantin-kantin yang tidak sehat. Makanya nggak dibandingin. Juga. Nah, sebentar saya jelaskan. Nah, kami kan harus bertanggung jawab. Harus memperbaiki kualitas hidup mahasiswa. Maka para pedagang di kantin itu kami muliakan. Tanpa mereka sudah habis tahun lalu. Jadi, sebetulnya mereka itu tidak legal untuk tinggal di sana. Kami kita adalah satu syarat. Kami muliakan, kami sediakan. Gue tanggapan terhadap 57 mahasiswa SBY yang dijukikan. Karena tidak bisa membayar ke tempat yang lebih baik. Ke tempat yang lebih baik ya. Itu tanggung jawab kami. Tapi kenapa? Setiap perubahan itu pasti mengancam kenyamanan kita. Karena mobil itu kan gelap remang-remang. Di situ kan kita fakultas ekonomi. Ya, maksudnya kan kece-kece jalan. Kan nggak tahu kaya apa. Tapi yang penting kece-kece. Enggak, kan bisa sweet-sweet gelap-gelap gitu. Nah, oh, buat teman langsung bu maksudnya? Boleh nak aku bu itu? Oleh karena itu, kami kan harus menjaga karakter mahasiswa. Mahasiswa UGM bukan mahasiswa yang seperti itu. Kalau kami pindahkan, kan jadi anak muda enggak. Tapi kan tahu sendiri ya. Saya enggak pernah sweet-sweet di kantin, bu. Di Bonbin juga enggak pernah. Enggak apa-apa, kan yang lain boleh gitu. Tapi kami bertanggung jawab untuk meluruskan. Mari kita pindah kantin yang lebih bersih dan terang. Nah, ternyata apa? Itu mengusik kenyamanan adik-adik mahasiswa kami tercinta. Itu harus jalan. Sudah saya coba berjalan bareng waktu itu.